السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الحمد لله شكرا لله الله سبحانه وتعالى bertemu pada pagi ini untuk kita sama-sama meneruskan pengajian sirah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Al-Fusul fi Ikhtisar Sirah Rasul karangan al-Imam Abu Al-Fida Ismail bin Katsir rahimahullah. Baik. Jadi sebelum ini kita dah berhenti pada fasal Haji Abu Bakar As-Siddiq dan juga rombongan-rombongan yang datang ke Madinah untuk menyatakan pengislaman mereka. Kita dah sebut sebelum ni berkenaan dengan apa yang berlaku, itulah wafd Bani Thaqif. Kita dah sebut sebelum ni. Jadi kita dan kita dah sebut pengutusan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai amir haji pada tahun tersebut, dan diperintahkan kepada Abu Bakar supaya membacakan ataupun diutuskan bersama dengan Abu Bakar Ali radhiyallahu an untuk membacakan pengisytiharan yang terkandung di dalam surah Bara'ah, surah Taubah, bahawasanya orang-orang musyrikin tidak boleh lagi mengerjakan haji pada tahun yang berikutnya dan tidak boleh lagi tawaf di Baitullah dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang. Dan kalau kita lihat setelah itu, setelah peristiwa tersebut, ramailah rombongan-rombongan yang datang pada tahun itu setelah mereka menyatakan pengislaman kepada Rasulullah SAW di Madinah, masuk Islam. Sebab itu yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Nah, apabila datang bantuan Allah, nasrullah, tolongan Allah, wal-fath, yang juga pembukaan kota Mekah, dan kau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, ramai, keadaan ramai, ini berombongan-rombongan dan juga dalam keadaan ramai. Kemudian Allah SWT memerintahkan Nabi SAW supaya menyucikan Allah SWT dengan tasbih, dengan mengucapkan pujian untuk Tuhannya dan memohon istighfar, keampunan. Sesungguhnya Allah SWT maha menerima taubat. Dan kalau kita tengok ayat dalam surah Al-Fath ataupun surah Al-Nasr ini, satu faedah yang penting kalau kita lihat bagaimana Allah SWT mendidik nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya sentiasa tidak terpedaya dengan bilangan. Allah Taala sebut idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat ramai manusia akan masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, tapi Allah Subhanahu wa Taala nak didik nabi kita dan rasulnya, kasihnya sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak terpedaya sedikit pun dengan bilangan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih maksudnya sucikan Allah. Sucikan Allah Subhanahu wa Taala, takdiskan dia daripada sifat-sifat yang kurang, daripada sifat-sifat yang lemah, daripada sifat-sifat yang menyamai makhluk, dan puji dia bihamdi rabbik. Puji-puji, wastaghfir, dan juga minta ampun, istighfar terhadap dosa-dosamu. Innahu kana tawwaba, sebenarnya maha dimaha menerima taubat. Jadi Allah Ta'ala nak didik Nabi kita SAW dan umatnya supaya tidak terpedaya dengan apa-apa sahaja bentuk kejayaan, kemenangan, supaya tidak lupa diri. Sebab itu Allah SWT mengingatkan supaya Nabi SAW bertasbih. Dan ini kalau kita tengok, ini nabi-nabi, semua nabi-nabi demikianlah tujuan mereka, matlamat mereka yang tertinggi bukanlah untuk mendapat
penerimaan ramai, atau mendapat penerimaan makhluk, mendapat sokongan orang ramai. Tetapi matlamat mereka yang tertinggi adalah apa? Untuk mentauhidkan Allah. Ini sama, kalau kita tengok balik ayat ni, sama macam Nabi Musa dengan Nabi Harun ketika Allah utuskan kepada Fir'aun. Ya, mereka sebut matlamat mereka bukanlah untuk menggulingkan Fir'aun ataupun untuk mendapatkan pemerintahan daripada Fir'aun, untuk mendapat pengikut yang ramai. Tetapi mereka mengingatkan, kain sabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathira, supaya kami bertasbih memujimu, menyucikanmu dengan banyak, dan mengingatimu dalam zikir kami dengan banyak. Itu saja. Sebagai seorang pendakwah, sebagai orang yang terlibat dalam dakwah dan juga pengajian, tempat pengajian dan sebagainya, dia kena ingat, bukan tujuan matlamat dia adalah untuk mengumpul ramai orang, mengumpul pengikut. Dan kita dah sebut sebelum ni dalam ketika peristiwa Hunain, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menegur, bagaimana Allah menegur sifat terpedaya dengan bilangan, bilangan yang ramai. Kerana itu semua yang akan melarikan fokus dalam matlamat asal. Sebab itu kalau kita tengok, makin Nabi SAW ni, kalau kita tengok antara apa yang disebut oleh para ulama, antaranya kalau kita tengok balik Syekh Abdul Rahman Ibn Yahya Al-Muallimi, yang ni mungkin yang kita terlepas sebelum ni, kita terlepas untuk sebut faedah ini dalam peristiwa Fathu Mekah sebelum ni, tapi ana rasa kena sebut balik faedah yang ada kaitan. Kalau kita tengok balik, Syekh Abdul Rahman Ibn Yahya Al-Muallimi rahimahullah, dalam athar dia kata apa? Min sya'nil insan, min sya'nil insanil mutawadi'u, atau min sya'nil insanil mutawadi'i alladhi yu'rafu qadri nafsihi annahu idha ittafaqa lahu zuhur bimadharin yadullu ala al-azamati zadahu thalika khudu'an fi nafsihi وتمسكنا كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم فتحها دخل وذقنه على رحله متخشعا. كتب الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي أن ترى سؤال محدث علماء حديث محقق yang berasal daripada Yaman. Kemudian beliau ketika berlakunya peperangan di Yaman, beliau berhijrah ke India. Kemudian di sana beliau berkhidmat di Maktabah Uthmaniyah, menjaga kitab-kitab, mentahkik kitab-kitab di India. Kemudian beliau sempat datang ke Indonesia dalam tahun 19. Dia wafat dalam tahun 19, tak ingatlah, lebih kurang 1960-an ataupun 50-an atau 1960-an, lebih kurang lah, ataupun 50-an, tak pasti. Baik, jadi dia sempat datang ke Indonesia. Kemudian dia tak betah duduk ke Indonesia, tapi sempatlah dia mengutus surat dengan pendakwah-pendakwah salafi yang ada ketika itu. Kemudian dia dia berhijrah daripada Indonesia, dia pergi Mekah. Di Mekah dia diamanahkan untuk menjadi antara penjaga di bahagian makhtutat, bahagian manuskrip di maktabah di Masjidil Haram. Jadi dia berkhidmat untuk banyak makhtutat manuskrip, dan dia meninggal ketika dikeluar solat subuh. Lepas pada dia keluar daripada maktabah dia tu, solat subuh di Masjidil Haram, kemudian dia balik ke maktabah dia, dan dia meninggal dalam maktabah dia dalam keadaan dia bau, maksudnya ada kitab lah di sekeliling dia. Maksudnya itu kematian dia lah, antara Syekh Abdul Rahman Ibn Yahya Al-Mu'alimi, seorang yang sangat tawaduk. Kalau kita baca dia punya sirah dia, kalau kita baca dia punya sejarah dia, memang kita rasa kita ni tak ada apalah, maksudnya jauh sangat dengan ulama ni kan. Baik, dia kata apa di sini? Dia ada banyaklah kitab, antaranya kitab dia yang masyhur sekali, iaitu lah kitab dia membantah Syekh Zahid Al-Kawthari, iaitu lah At-Tankil fi ta'nibi Al-Kawthari min Al-Abatili. Kerana Zahid Al-Kawthari ni makruf, Syekh Al-Albani rahimahullah sebut Syekh
Zahid Al-Kawthar ini hamilul liwa ataupun hamilur rayah tajahum ataupun tajahum fi hadzal asr, pemegang panji Jahmiyah pada zaman ini. Nama dia Ahmad ataupun Zahid Al-Kawthari. Zahid Al-Kawthari ni memang orang panggil dia ulama lah. Dia seorang yang ulama yang beraliran Ash'ari, mazhabnya mazhab Hanafi, tetapi dia ni taksub dengan mazhab Hanafi, taksub sangat. Dan dia ni sebahagian ulama sebut bukan Ash'ariyah dah, dia Jahmiyah tu. Jahmi, kerana dia menafikan sifat-sifat Allah. Kemudian dia menuduh ulama-ulama ahli sunnah ni dengan tuduhan-tuduhan yang berat, tuduhan-tuduhan yang dahsyat. Antaranya dia buat tuduhan pada Khatib Al-Baghdadi. Apa dia, kita makruf lah Khatib Al-Baghdadi ni ulama, antara ulama salafi kan, yang makruf, imam yang disebut sebagai Hafidhul Mashriq. Yang ni hafiz, bagi hafiz lah, maksudnya gelaran bagi muhaddis yang hebat yang terulung di timur. Hafidhul Mashriq. Kalau Hafidhul Maghrib, Ibn Abdul Bar Al-Maliki. Al-Khatib Al-Baghdadi ni ma'ruf, tapi dia telah menuduh tuduhan yang dahsyat pada Imam Khatib Al-Baghdadi, Al-Hafidh Khatib Al-Baghdadi, hingga menyebabkan Syekh Abdul Rahman Ibn Yahya Al-Mu'alimi inilah yang bangkit membantah segala syubhat Zahid Al-Kawthari. Kalau kita nak tahu pertentangan yang berlaku antara asatizah yang ada di Malaysia ataupun orang-orang yang bergelumang dalam ilmu hadis ini, kita akan nampak ada dua aliran yang sentiasa akan menentang antara satu sama lain. Iaitu yang pertama, aliran yang disebut Zahid Al-Kawthari, yang mana mereka ni Jahmiyah. Mereka ni Jahmiyah. Sebab tu anak-anak murid dia ataupun orang yang terpengaruh dengan karya tulisan dia ni ramai kat Malaysia ni ramai. Mereka masuk dalam pengajian-pengajian hadis di universiti-universiti, mereka ambil sampai PhD dan sebagainya, mereka bawa dia punya fikrah. Zahid Al-Kawthari sangat bahaya, kerana dia bawa apa? Dia bawa akidah Jahmiyah. Dan dia telah menuduh dan mentuhmah ulama-ulama salafi, ulama-ulama salaf yang terawal. Bahkan yang terawal pun dia ada tuhmah banyak. Ini nama dia Zahid Al-Kawthari. Al-Kawthari. Anak-anak murid dia dan juga orang yang terpengaruh dengan madrasah dia pun sangat ramai juga di Malaysia. Sebab itu kita tengok ada setengah apa yang dianggap sebagai tokoh hadis dan sebagainya, bila dia sahihkan hadis dia, hadis yang palsu pun disahihkan, hadis yang dhaif pun dia sahihkan. Maksudnya dia orang ni masuk, dia orang tahu sekarang bila dia orang ketandusan tokoh hadis, jadi mereka nampak menzahirkan sekarang ni mereka juga ada jago hadis. Tapi kebanyakan mereka ini tidak berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kita kena hati-hati. Sebab itu jangan kita tengok setakat orang tu kelulusan hadis terus kita percaya. Pastikan dia seorang yang berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Yang ini yang susah. Jadi itu Zahid Al-Kawthari. Jadi Syekh Abdul Rahman Ibn Yahya Al-Mu'allimi inilah yang bangkit membantah Zahid Al-Kawthari ni dalam kitabnya Tankil fi ta'nibi fi ta'nibil Kawthari min al-Abatili. Lebih kurang lah macam tu tajuk dia. Maksudnya dia membantah tuduhan dan juga penyelewengan yang dibuat oleh Kawthari, Al-Kawthari. Baik, itu antara tentang Syekh Abdul Rahman Ibn Yahya Al-Mu'allimi rahimahullah. Baik, dia kata apa? Dia kata termasuk daripada ciri-ciri manusia yang tawadu', mutawadhi'un, alladhi ya'rifu qadra nafsihi, yang mengetahui kedudukan dirinya sendiri. Annahu idha ittafaqa lahu dhuhurun bimadharin yadullu 'ala al-'azamah zadahu dhalika khudu'an fi nafsihi. Baik, seorang individu yang baik ataupun seorang manusia yang terbaik, yang mutawadhi', yang tawadhu', yang merendah diri, yang mengetahui kedudukan dirinya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan satu kelebihan berupa dia dizahirkan dengan penzahiran yang menunjukkan adanya keagungan ataupun orang mengangkatnya, dan juga ramai orang suka dia ataupun orang semua suka dia ataupun orang semua mengagungkan dia, orang semua minat dia ataupun suka dia, apa yang
bagi seorang yang mutawadhi', seorang yang tawadhu' ini, zadahu dhalika khudu'an fi nafsihi. Dia tidak bertambah sombong, tetapi dia bertambah apa? Khudu', bertambah menundukkan dirinya. Bertambah dia menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahu kedudukan dirinya di sisi Allah. Sebagaimana yang kata Syekh, sebagaimana yang diriwayatkan berkenaan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lamma dakhala makkata yawma fathiha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Mekah pada pembukaan kota Mekah, diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan peristiwa tersebut, iaitulah dakhala wa dhaqanahu ala rihalihi mutakhashian. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam keadaan menundukkan pandangannya, dalam keadaan sangat tawaduk, dalam keadaan tidak mengangkat kepalanya, ataupun tidak, kita kata sangat tawaduk. Kerana apa? Kerana itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Taala, semakin tinggi kedudukan yang dicapai oleh manusia, makin dia kena merendah diri. Kita tawaduk. Malangnya kita hari ini makin mengaji makin sombong, makin mengaji makin mongkak, wali'adzubillah. Makin kita tak tahu kedudukan kita, makin kita, maksudnya kita, itu kita lah, kita, bukan kita nak kata orang lain, kita sendiri. Maksudnya makin kita menganggap kita lebih daripada orang lain. Sedangkan Nabi SAW, sebab itu Allah Ta'ala sebut إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Sebab itu Allah Ta'ala tutup ayat itu dengan apa? Memerintahkan supaya Nabi bertasbih, memuji Allah SWT dan istighfar atas dosa. Kerana itu saja yang akan bawa kepada kita tawaduk, akan meletakkan kedudukan kita pada kedudukan yang sepatutnya. Kerana kita bila kita banding bezakan antara kita dengan Allah SWT, tentu kita tak boleh nak bandingkan. Tentu kita tahu betapa lemahnya kita. Bila kita tahu Allah SWT yang menampakkan penzahiran kebaikan kita ini hanyalah kerana Allah Ta'ala menutup aib kita, bukan kerana kita hebat, bukan kerana apa. Kerana Allah SWT dengan rahmatnya telah memberi kita kelebihan tersebut. Sebab itu Allah didik Nabi SAW dengan hal tersebut. Sebab itu kalau kita tengok balik ayat ini juga, yang difahami oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, menunjukkan dekatnya kewafatan Nabi, dekatnya ajal Nabi SAW. Apabila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an panggil sahabat-sahabat dia untuk tanya tentang ayat ni, kemudian ramai yang bagi pandangan yang tidak memuaskan bagi Umar. Kemudian Ibn Abbas yang ketika itu yang masih kecil, berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain, dia dapat istimbat, dia dapat keluarkan faedah yang sangat baik, bahkan yang kita kata yang tepat, dan Umar mengakuinya. Iaitulah apa, berkenaan dengan ayat ini menunjukkan bahawasanya ajal Nabi SAW itu makin dekat. Kalau kita tengok, kalau yang sebelum ni, kalau ketika yang sebelum ni peristiwa ni berlaku, Abu Bakar As-Siddiq yang seorang-seorang dia yang dapat tahu, maksudnya dia dapat kesan tentang maksud ayat ini bila dia tengok Allah Subhanahu Taala tutup ayat ini dengan apa, perintah Nabi supaya memperbanyakkan tasbih, istighfar dan bertaubat. Kerana itu menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan tugasnya. Sebab itu Abu Bakar bila dengar ayat ini dia menangis. Sahabat lain tak menangis, dia menangis. Sahabat lain dia tengok apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, satu kegembiraan. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan kefahaman yang lebih berbanding dengan sahabat yang lain, fiqh yang lebih jitu, yang lebih tajam pandangannya, maka dia dapat menampak. Baik. Wa ba'atha sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman wa ma'ahu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. وبعث الرسل إلى ملوك الأقطار يدعوهم إلى الإسلام وانتشرت الدعوة وعلت الكلمة وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Kemudian dalam tempoh yang sama, Nabi SAW
mengutuskan Mu'adh bin Jabal ke Yaman, dan bersamanya diutuskan juga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhumah. Dan kemudian kalau kita tengok dalam tahun yang ke-10 tu, 10 Hijrah, Nabi utuskan lagi Khalid bin Al-Walid dan juga Ali bin Abi Talib ke Yaman juga. Jadi kerana kalau kita tengok balik, Yaman ini antara pusat yang menjadi perkumpulan Ahlul Kitab sebelum Islam datang. Yaman itu sendiri ramai Ahlul Kitab. Kalau kita tengok balik, sebab itu Nabi SAW ketika utuskan Mu'adh, Nabi kata, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, kau akan mendatangi kaum daripada Ahlul Kitab. Maksudnya di Yaman itu sendiri adalah satu pusat pusat peradaban dan pusat ilmu yang antara yang sangat signifikan di Jazirah Arab. Sebab itu Nabi fokus pada Yaman. Sebab itu kalau kita tengok peranan, kalau kita tengok kenapa Nabi utuskan sahabat-sahabatnya ke Yaman, antaranya Mu'adh bin Jabal dan juga Abu Musa al-Ash'ari dan juga Ali bin Abi Talib, setelah itu Khalid bin Al-Walid pun pernah diutuskan. Baik, kalau kita tengok balik, kerana kedudukan Yaman itu sendiri, kerana Yaman ini adalah apa, kalau kita tengok balik dalam sejarah, mereka adalah apa, mereka adalah Ansar. Mereka adalah Ansar, itu berasal daripada Yaman. Sebab itu Nabi utuskan Abu Musa al-Ash'ari, Mu'adh bin Jabal, kerana mereka ni ada usul Yaman. Dan mereka juga Abu Musa al-Ash'ari daripada al-Ash'ari, daripada kaum al-Ash'ari, yang merupakan kaum, kita kata usul mereka adalah usul Yaman, asal mereka daripada asal Yaman. Begitulah juga Ansar, Aus dan Khazraj, usul mereka adalah usul Yaman. Jadi kenapa kalau kita tengok balik pentingnya Yaman ini bagi Nabi SAW, kerana dia adalah satu tempat yang menghimpunkan Ahlul Kitab, yang mana mereka ini kebanyakannya mempunyai ilmu berkenaan dengan kedatangan Nabi SAW, dan mereka perlu diajak kepada tauhid. Sebab itu Nabi SAW perintahkan Mu'adh, perkara yang pertama, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah, wa fi riwayah falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi an yuwahhidullah, hendaklah engkau, perkara pertama yang kau serukan kepada mereka ialah mentauhidkan Allah, syahadah la ilaha illallah. Jadi Nabi SAW menekankan tauhid. Baik, sebab itu kata Ibn Kathir rahimahullah, kemudian Nabi SAW mengutuskan lagi utusan-utusan kepada raja-raja dan juga pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar Jazirah Arab, menyeru mereka kepada Islam. Dan tersebarlah dakwah, tertinggilah kalimat tauhid, dan datanglah kebenaran dan terhapuslah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan terhapus. Baik, jadi ini kita kata apa yang disebutkan oleh Ibn Kathir rahimahullah. Baik, kemudian kita masuk fasal yang berikutnya. Sebelum ini fasal yang second last ni, fasal Hajjatul Wada', Haji Al-Wada', Haji Perpisahan. Baik, kata Ibn Kathir rahimahullah, nadhkuru fihi mulakhas Hajjatul Wada' wa kaifiyatuha bi'aunillahi wa mannihi wa husni tawfiqihi wa hidayatihi, fanaqulu wabillahi tawfiq. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة من سنة عشر بالمدينة، ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب، فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها. Baik, jadi Ibn Kathir kata kami akan sebutkan secara ringkas berkenaan dengan Hajjatul Wada', dan kaifiat, bagaimana tata cara peristiwa yang berlaku dan juga tata cara praktik yang Nabi SAW tunjukkan dengan bantuan Allah dan juga kurniaannya dan juga kebaikan taufiqnya dan serta hidayahnya. Maka kami mengatakan wabillahi taufiq, hanya kepada Allah sahajalah kami mengharapkan taufiq bimbingannya. Salat Rasulullah SAW az-zuhra yawm al-khamis, Nabi Rasulullah SAW salat zuhur pada hari Khamis, iaitulah lebih kurang 24 Dhil Qa'dah. Maksudnya Siti Baqin min Dhil Qa'dah, maksudnya 6 hari berbaki dari Dhil Qa'dah, maksudnya 24 Dhil Qa'dah tahun 10 Hijrah di Madinah. Kemudian Nabi SAW keluar daripada Madinah bersama dengan Nabi SAW kita, iaitu di kalangan umat Islam, Ahli Madinah dan
golongan-golongan di kalangan Arab Badui yang berhimpun bersama dengan Ahlul Madinah ketika itu. Dan Nabi SAW keluar salat asar di Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah. Dhul Hulaifah ni sekarang ni makruf lah, yang lebih dikenali dengan Abyar Ali. Abyar Ali. Lebih kurang antara Dhul Hulaifah dengan Madinah ni lebih kurang 7 batu. Lebih kurang 7 batu. Satu batu apa? Lupa lah. Lebih kurang berapa kilometer? 7 kali 7, 14 kilometer lah. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Kita duk pergi selalu orang yang mengaji kat Madinah. 5-7. Kalau 5 batu 7 kilo. Kalau 7 kilo 7 batu apa? Berapa kilometer? 5 lah yang lebih kurang. Pasal dia dekat je, tak jauh pun. Memang dekat je. Kita pasal dulu kita pergi kalau orang mengaji dekat orang yang student-student Madinah ni, dia selalu pergi lah. Maksudnya dia kalau setiap minggu kan, kalau yang rajin pergi umrah, dia akan setiap minggu pergi lah. Setiap minggu pergi. Dia pergi memang akan miqat dekat situ lah. Akan ihram kat situ lah. Dhul Hulaifah dengan Abyar Ali. Ada masjid tu kan, ada masjid putih tu situ. Kalau jemaah Malaysia pun kadang-kadang mereka datang daripada datang Madinah dulu, mereka akan miqat dekat situ lah. Dhul Hulaifah ni miqat ahli Madinah atau orang yang datang daripada Madinah. Baik. Jadi Nabi solat asar dekat Dhul Hulaifah 2 rakaat dan Nabi bermalam di situ. Wabata biha وآتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع وهو وادي العقيق يأمره عن ربه عز وجل أن يقول في حجته هذه حجة في عمره عمره ومعنى هذا أن الله أمره أن يقرن أو أن يقرن أن يقرن أو أن يقرن الحج مع العمرة. Baik. Kemudian datang perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Tuhan di tempat tersebut, في ذلك الموضع وهو وادي العقيق, iaitu tempat tu dinamakan dengan lembah Aqiq. Maksudnya Wadi Aqiq ni kalau kita tengok sekarang ni betul-betul depan, maksudnya perintah wahyu supaya Nabi SAW, Allah Ta'ala perintahkan, kata Ibn Kathir di sini, supaya Nabi SAW mengerjakan umrahnya disertakan dengan haji sekali. Maksudnya apa? Qiran lah. Haji Qiran. Disertakan bersama dengan umrah. Sebab tu ada khilaf di kalangan ulama, tamattu' ke qiran. Ataupun haji ifrad. Tapi kalau kita tengok sebahagian ulama kata qiran. Ada di khilaf tamattu' ke qiran. Baik, tak apa, kita tengok kemudian. Baik. Jadi bila datang perintah daripada Nabi daripada Allah SWT supaya Nabi mengerjakan umrah dengan haji sekali, ini qiran, disertakan sekali, iaitulah perintah itu, wahyu itu turun di satu tempat yang dinamakan Wadi Aqiq. Wadil Aqiq. Wadil Aqiq ni kat mana? Kalau siapa yang pernah pergi Madinah, siapa yang pernah pergi dekat kawasan Universiti Islam Madinah, di pintu gerbang yang belah yang depan, pintu gerbang apa lupa dah nak sebut. Dia betul-betul depan Universiti Islam Madinah, Wadi Aqiq, lembah apa Aqiq. Dan dipanjanglah, dia panjang dan sampailah kita kata kawasan berdekatan dengan Dhul Hulaifah tu. Maksudnya dia masih ada lagi Wadi Aqiq. Maksudnya dia kawasan yang dekat itulah. Kita pun tinggallah, kita balik dah lama dah ni, kita pun nak cerita tu, boleh cerita lagi tapi nak cerita exactly tu tak ni. Kena tunjuk sebenarnya, kena tunjuk. Tapi tak apa. Wadi Aqiq ni kalau yang makruf, betul-betul depan pintu gerbang yang besar Universiti Islam Madinah tu memang ada satu wadi. Itu Wadi Aqiq. Tu kalau hujan tu orang Arab akan duduk tadi pas sono tengok hujan. Tu ayat tu penuh kan. Ayat kat wadi tu penuh. Dia akan penuh. Tapi ayat ni keruh.
Standard lah kan. Jadi dia depa seronok tengok ayat lah. Tapi ada satu tahun tu sebelum kami masuk tu, ada orang, ada sini-sini dia cerita memang ada bahayalah kalau mandi kat situ, pasal tanah dia jerluih kat pasir kan. Jadi ada satu kes tu, seorang student, biasalah orang Arab, orang tak salah orang Arab ataupun orang Afrika macam tu kot. Jadi orang Arab ni kalau kita tengok orang-orang belah sana, dia pun kan kurang hujan. Bila ada hujan turun ni seronoklah, gembira. Tengok pula ada ayak kan, seronoklah. Jadi ada seorang student ni dia mandi kot ataupun dia turun, dia pergi. Dia main kat air tu, kemudian hilang. Hilang. Maksud tak jumpa. Sampai kering pun tak jumpa. Hilang kan. Allah musta'an. Jadi itu antara apa yang teringat lah. Bila setiap kali lalu tu teringat lah. Sini-sini duk cerita kan, kawasan tu. Jadi tak maksudnya tak apa. Kita kata tak digalakkan lah kalau hujan-hujan tu untuk pergi situ. Dia bukan macam tempat lain kan. Jadi itu antara apa yang kita kata tentang itu. Tapi Wadi Aqiq ni Nabi SAW kata Wadi Mubarak. Nabi sebut wadi tu adalah lembah yang penuh keberkatan. So kalau itu menunjukkan keberkatan itu ditentukan oleh nas. Nabi SAW sebut wadi Aqiq. Lembah yang mubarak, lembah yang berkat. Ialah kat situ jugalah kita tengok Allah Ta'ala turunkan wahyu berkenaan dengan beberapa peristiwa. Kita tengok ada peristiwa dalam peperangan Hunain ataupun sebelum peperangan lepas pada peperangan Al-Ahzab, perang apa? Perang Ahzab, perang Bani Quraidah. Bani Quraidah ada berlaku peristiwa dekat situ. Nabi SAW sampai di situ. Baik, ala kulli hal itu tentang Wadi Aqiq lah. Banyaklah kalau kita tengok Wadi Aqiq ni memang kalau dalam syair-syair Arab pun orang-orang Arab akan puji lah. Sebab waktu tu mungkin cantik lah. Kita pun tak tahu lah macam mana kecantikan yang mereka gambarkan. Itu antara apa yang disebut sebagai Wadi Al-Aqiq. Baik. Fa'asbaha sallallahu alaihi wasallam fa'akhbaran nas bidhalik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan tentang perintah Allah akan hal tersebut. Maksudnya Allah perintahkan untuk Nabi mengerjakan haji. Fatafa 'ala nisa'ihi yawma idzin bi ghuslin wahidin wa hunna tis'un. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Katsir kata mendatangi semua isteri-isterinya pada hari tersebut. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi dekat bermalam di semua rumah isteri-isterinya, yang ketika itu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Katsir, wa hunna tis'un, 9. 9 orang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dengan biruslin wahidin. Hanya dengan, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi ke semua isteri-isteri mereka, ke-9 itu didatangi pada hari yang sama dengan satu mandi junub. Biruslin wahidin. Sekali, maksudnya Nabi mendatangi isterinya yang pertama, kemudian Nabi terus mendatangi yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dengan mandi junub yang satu. Apa isyarat dekat sini? Ini menunjukkan kekuatan Nabi SAW yang tidak ada pada orang lain. Sebab ini antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala istimewakan Nabi SAW yang tidak ada pada orang lain dan tidak boleh berkongsi pada umat dia. Pada apa? Hukum menikah 9 tu. Jangan buat pasal. Kan? Semua Nabi buat, dia nak buat. Dia tak tahu yang mana khususiah, yang mana yang ada khusus untuk Nabi, yang mana Allah istimewakan untuk Nabi, yang mana yang boleh kita ikut, yang mana kita tak boleh ikut. Ini antara topik yang penting dalam sirah. Sebab itu Ibnu Katsir dia bahaskan isu ni dalam bahagian kedua daripada kitab ni, tentang khasa'is Rasul. Tapi ini dah ada dah ditunjuk sikit. Ini antara kelebihan Nabi SAW. So, jadi Nabi SAW mampu untuk mendatangi isteri-isterinya yang 9 itu hanya dengan pada satu malam dengan apa? Dengan kita kata apa? Dengan satu kali mandi. Biruslin wahidin. So, dia tak mandi 9 kali. Biruslin wahidin. So, ini adalah kita kata antara khasa'is Nabi, khususiah Nabi. Kita tak boleh nak kias pada orang lain. Kita tak boleh nak kata
Macam ni 9 kan. Setengah orang ahlul ahwa wal bidah. Orang-orang yang ikut hawa nafsu ni, selalu kalau kita tengok ni kebanyakannya ajaran-ajaran sesat. Dia hak ni yang dia nak paling nak ikut pun. Hak nafsu ni, hak yang kena dengan nafsu dia. Kan, Nabi kahwin 9, dia pun nak kahwin 9. Pelik tu. Apa kaedah dia? Ha? Apa kaedah secara baik, kaedah dia kerana kita nak menentukan untuk khusus untuk Nabi. Sebab apa? Sebab kita kata datang dalam syarak perintah yang jelas dalam Al-Quran, yang Allah SWT hanya mengizinkan umat Islam, orang-orang beriman menikah tak lebih daripada 4. Maksudnya paling maksimum 4. Dalam fankihu ma tab minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Dan menikahlah di kalangan wanita-wanita yang kamu yang wanita wanita-wanita itu sama ada 1, 2 atau 3 atau 4. Kan? Ada orang lawyer buruk, dia kata 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Jadi berapa dah? Lawyer buruk tu. Main-main hukum kan. Jadi maksudnya ada ketetapan nas yang menunjukkan khilaf daripada hal tersebut. Maksudnya dalam maksudnya itu satu. Yang kedua, tidak ada seorang sahabat pun yang mengamalkan praktik tersebut. Abu Bakar tak kahwin 9. Nampak? Umar pun tak kahwin 9. Siapa lagi? Uthman pun tak kahwin 9. Kan? Ali pun tak kahwin 9. Kalau Ali, kalau orang kira dia lebih tu, maksudnya dia kahwin, dia cerai. Tapi dia tak sekaligus lebih pada 4. Kalau kita kata sekaligus, mesti 4 saja. Kalau nak lebih pada tu, maksudnya dia kena cerai kan. Salah satu daripada 4 tu, maksudnya dia kahwin baru lagi. Tak jadi 5 kan, still jadi 4 juga. Kalau kita tengok Ali antara yang banyak isteri. Sebab dia nikah, dia cerai ataupun mati. Kebanyakan yang tu kan, nikah, mati, cerai, mati. Itu yang jadi banyak tu. Lepas Fatimah meninggal. Lepas Fatimah meninggal baru dia menikah. Kan? Baik, banyaklah isteri-isteri dia. Dan tak berlaku pada selain daripada Nabi. Hanya berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan khususiah. Nampak? Itu menunjukkan khususiah. Banyak lagi lah. Dan kalau kita tengok antara yang menjadi kekeliruan ramai orang masyarakat, disebabkan oleh kekeliruan pandangan ataupun mengambil ketergelinciran ulama dalam pandangan dan sebagainya. Kalau kita tengok balik contoh lain-lain antara khususiah yang orang tak faham sehingga menyebabkan orang keliru, iaitulah tahnik kepada orang soleh, tahnik kepada Nabi. Yakni perbuatan sahabat-sahabat pergi bertemu dengan Nabi SAW untuk tahnik anak mereka. Tahnik anak-anak mereka yang baru lahir ditahnik. Tahnik ni maksudnya apa? Dimasukkan sedikit daripada buah kumar, kurma, buah tamar ataupun benda yang manis ke dalam lelangit bayi yang baru lahir supaya dirasa manis tu. Baik, sahabat-sahabat buat dekat Nabi, maksudnya dia, setiap kali mereka dapat anak, mereka akan jumpa Nabi dan mereka nak Nabi SAW tahnik anak mereka. Sebab apa? Sebab mereka nak keberkatan yang ada daripada ahli Nabi. Keberkatan daripada ahli. Sebab tu mereka datang bertemu dengan Nabi. Kemudian Nabi SAW pun tahnik anak mereka, doakan kebaikan. Baik, macam mana kita boleh kata ni khususiah? Sebab ada kekeliruan. Ada orang kata kalau kita tengok pendapat antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, dia berpendapat ini antara dalil yang boleh membolehkan untuk dilakukan perbuatan kita membawa anak-anak kecil untuk ditahnik kepada orang soleh. Itu pendapat Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi rahimahullah dan juga ulama-ulama yang sependapatlah. Tapi kalau kita tengok balik Syekh Abdul Muhsin Abbad hafizahullah, waktu dia syarahkan hadis tersebut dalam Sahih Muslim di Masjid Nabawi, jadi dia jelaskan kekeliruan ni. Dia kata apa? Dia kata tahnik kepada orang soleh ni sebenarnya perkara yang bercanggah dengan petunjuk Nabi SAW dan
salaf, salafus salih. Sebab apa? Dibagi alasan. Yang pertama, kerana sahabat-sahabat Nabi tadi, mereka datang jumpa Nabi untuk tahniq anak mereka kerana mereka tahu ailio Nabi SAW ada keberkatan. Kerana batang tubuh Nabi semuanya berkat. Sebab tu kan, sahabat dia orang ambil peluh Nabi, dia orang simpan, kan? Kemudian dia orang ambil rambut Nabi, dia orang simpan. Sebab memang Allah Ta'ala jadikan batang tubuh Nabi tu ada keberkatan yang tak boleh dikiaskan kepada selain Nabi. Baik, tu pertama. Jadi sebab itu mereka datang, mereka tahniq anak mereka, mereka datang bertemu dengan Nabi, tahniq anak mereka. Ada yang minta pandangan untuk diletakkan nama apa, kemudian Nabi doakan. Baik, kemudian Nabi tahniq. Kerana mereka yakin maksudnya keberkatan yang ada pada ailu Nabi itu akan masuk ke dalam mulut anak mereka. Dan itu satu perkara yang sangat, maksudnya benda yang baik lah, keberkatan. Baik. Jadi hanya Nabi saja. Lepas Nabi SAW wafat, ini poin dia, tidak diriwayatkan daripada mana-mana riwayat yang sahih yang menunjukkan sahabat-sahabat yang lain bila mereka ada dapat anak, mereka akan pergi dekat rumah Abu Bakar untuk minta Abu Bakar tahniq. Tak ada. Carilah, takkan jumpa. Ataupun selepas Abu Bakar wafat, mereka umat Islam di Madinah itu sendiri berpusu-pusu pergi ke rumah Umar untuk minta Umar tolong tahniq anak mereka. Atau Uthman, selepas Umar wafat, orang pergi ramai-ramai pergi rumah Uthman Ibn Affan untuk minta Uthman tolong tahniq anak dia. Ataupun Ali, sama juga, tidak ada. Ini kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizullah, yang merupakan antara ulama besar di Madinah. Dia ni mengajar dekat Masjid Nabawi saja dah 50 tahun. 50 tahun mengajar di Masjid Nabawi. Dan kalau kita pergi di Masjid Nabawi, semua kerusi yang ada, kalau kita tengok kerusi syekh-syekh yang ada tu, kecuali syekh yang tua-tua sikit ataupun yang, hatta yang tua-tua sekalipun, semua dia, semua mereka adalah murid dia. Dia tu apa? Maksudnya kan, dia tu yang paling senior lah. Kalau kita pergi mana kursi Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, anak murid dia, Syekh Anis Tahir, anak murid dia, Syekh apa lagi yang ada sekeliling, semua dalam kursi yang ada di Masjid Nabawi tu, tak lari daripada semua tu anak murid dia. Syekh Abdul Muhsin Abbad Hafizahullah. Sahabat tak buat. Ini bukan kita kata sendiri, ni kita nukilkan daripada Syekh Abdul Muhsin Abbad. Sebab nanti orang kata apa ni, mufti buat keluar fatah, kau kata je. Tak, ni Syekh Abdul Muhsin Abbad lagi senior daripada mufti. Sama. Sama. Tapi cuma waktu tu mereka tak sampailah isu tu, pasal tak berlaku. Kalau di Saudi tak berlaku, tapi akhir-akhir tu berlaku. Sebab ada kekeliruan. Maksudnya kalau kita tengok balik, memang isu tu khilaf di kalangan ulama. Tapi kita sekarang ni pendapat tu kita kata marjuh lah. Pasal kalau kita teliti betul-betul, betul lah. Alasan yang kedua, yang alasan pertama tadi berkat. Hanya Nabi saja idea dia berkat. Kalau kita kata orang soleh ni ada keberkatan, salah lah. Itu dah salah lah. Betul tak? Sebab yang berkat ni, fizikal yang berkat, hanya Nabi saja. Sebab kalau kita kata keberkatan tu ada pada selain Nabi, tak, Nabi ni tak special lah. Dan dia akan buka pintu-pintu yang akan bawa kepada ghulu, ekstrim, melampau. Baik, yang kedua tu yang jadi apa, seorang memangkuk ayun daripada yang mengaji Mesir tu, ada panggil buat ayun kan, tak guna kan, pasal apa? Duk tipu orang, cerita mengarut, cerita pergi mengaji dekat Mesir, tak ada hayat liat tok guru dia. Baik, apa benda tu kan? Tak ada sikit pun keberkatan pada ailio tok guru kau. Siapa yang sekarang ni masalahnya, orang kita dia dakwa keberkatan pada perkara yang tidak disabitkan ada berkat. Salah. Kita nak dakwa something yang tu ada berkat, tak boleh. Dia mesti kena apa? Ada nas. Mesti ada nas. Keberkatan ni bukan benda yang kita kata. Apa maksud keberkatan? Ziyadatul khair wa dawamuhu. Pertambahan kebaikan dan kebaikan yang berterusan. Sebab itu Allah Ta'ala dalam Quran ni, Allah Ta'ala sebut keberkatan ni pada tempat-tempat yang tertentu,
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Ya Allah Taala sebut sebab apa kita kata Masjidil Aqsa tu penuh keberkatan dan sekelilingnya Baitul Maqdis itu penuh keberkatan sebab Allah kata berkat. Keberkatan maksudnya kebaikan banyak. Dan juga kebaikan yang berterusan. Air Zamzam. Sebab apa kita kata berkat? Sebab Nabi SAW yang tetapkan keberkatan tersebut. Ma'un mubarakun. Bukan kita suka-suka hati kita. Kalau suka-suka hati, jenuh lah. Tengok ayah dekat ayah apa belakang rumah dia, dia kata berkat. Macam apa orang yang duk pi mana? Tempat pelik-pelik ni kat Melaka tu ada perigi hang tuah lah. Telaga apalah. Semua dakwah berkat. Kan? Maksudnya kalau macam tu habislah. Maksudnya rosaklah agama ni jadi mainan orang. Capal pun berkat juga. Padahal capal tu entah main daripada zaman bila. Lewat dah. Gambar je pun macam mana boleh hang dakwah berkat. Kan? Bukan jadi berkat tu. Dia jadi tangkal. Jadi benda syirik. Kan? Wal'iyadzubillah. Baik. Itu alasan yang kedua. Kerana sahabat-sahabat tak buat. Kalau secara umum. Secara umum kita katakan pada orang-orang alim ada keberkatan. Baik, keberkatan yang ada pada orang alim bukan pada batang tubuh dia. Bukan pada batang tubuh dia, bukan pada ilmu dia, bukan fizikal dia. Keberkatan orang alim adalah pada ilmu dia. Ha? Sebab itu Nabi kalau kita tengok apa dalam Al-Quran, Allah kata apa? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Bila Nabi Isa alaihi salam sebut berkenaan dengan apa Allah kelebihan Allah Taala berikan kepadanya, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan dia Allah Taala telah menjadikan aku penuh keberkatan di mana sahaja aku berada. Sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullah diulas berkenaan dengan keberkatan ini, disebutkan bahawasanya keberkatan bagi orang alim ni adalah ilmunya, nasihatnya, bimbingannya yang dipegang. Tetapi tidak ada seorang pun ulama ahli sunnati wal jamaah yang menafsirkan keberkatan yang ada pada orang alim ni sama macam keberkatan yang ada pada Nabi. Takkan sama. Jadi itu jadi masalah sebab orang ingat berkat orang alim, berkat orang soleh ni pada fizikal dia. Salah. Hanya Nabi saja. Kan? Sebab bukti je, dalil dia sangat banyak. Sebab kita dah sebut macam tadi. Sahabat Nabi tak pernah diketahui lepas Nabi wafat tu depa duk kalut ambil apa rambut Abu Bakar ke? Tak ada. Peluh Abu Bakar ke? Tak ada. Kalau betul-betul orang soleh berkat, Abu Bakar yang paling layak, dia paling soleh. Anda nak cerita sekarang ni Abu Bakar ni, baik. Nak bagi tahu sikit kedudukan Abu Bakar. Baik. Baik, kita tengok Nabi ni, nabi-nabi dan rasul. Al-anbiya wal mursalin. Baik, nabi-nabi dan rasul. Baik, lepas pada nabi-nabi, kalau kita tengok satu-satu, Nabi Adam, dia ada tak sahabat dia? Dia adalah sahabat. Setiap nabi ada sahabat. Nabi Adam sahabat dia, anak-anak dia. Yang teruskan legasi dia. So Nabi Adam ada sahabat. Baik, kita tengok. Semua nabi mesti ada sahabat kan? Kalau tak, siapa yang nak teruskan legasi dia mah? Jadi Nabi Adam sahabat dia, anak-anak dia. Kan? Baik, Nabi Nuh. Lepas tu Nabi Nuh. Ada tak sahabat dia? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kepada yang beriman bersama dengan Nuh ni kecuali sedikit. Adalah sahabat walaupun sedikit. Dalam riwayat kata 80 orang. 950 tahun dakwah. Ada juga riwayat kata 8 orang aja. Jadi dia ada sahabat dia. Ashabu. Baik. Kemudian sama juga Nabi Hud. Ada ashab dia. Sampailah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kita sikit lah panjang kan semua. Ha? Kemudian Nabi Isa. Nabi Isa pun ada sahabat dia yang disebut apa? Hawariyun kan? Ha? Allah sebut dalam Quran Hawariyun. Baik. Ini anda nak bagi contoh lah, nak bagi nampak sikit. Baik. Ini semua sahabat-sahabat Nabi-Nabi. Baik. Sampailah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada ashab dia. Baik.
Baik, kita kena faham dalam satu hadis Al-Khallal riwayatkan dalam sunnah, hadis ini sahih. Nabi kata apa? Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahli al-jannati ba'da al-anbiya'i wal mursalin. Abu Bakar dan Umar adalah penghulu bagi orang-orang dewasa di dalam syurga selepas nabi-nabi dan rasul. Maksudnya Nabi kata apa? Selepas nabi-nabi dan rasul, termasuklah ni semua nabi-nabi ni, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi semua ni, masuk Nabi Muhammad. Baik, lepas nabi-nabi ni kita kena faham. Lepas nabi-nabi ni kita lepas nabi-nabi semua ni termasuk Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi. Lepas mereka Abu Bakar dengan Umar. Ni kedudukan Abu Bakar Umar. Mana sahabat Nabi Adam? Bawah Abu Bakar Umar. Sahabat Nabi Adam maksudnya anak-anak dia lah, bawah Abu Bakar Umar. Mana sahabat Nabi Musa? Bawah Abu Bakar Umar. Mana sahabat Nabi Hawariyun, Nabi Isa? Sahabat Nabi Isa bawah Abu Bakar Umar. Mana lagi sahabat-sahabat Nabi yang lain? Semua bawah Abu Bakar dengan Umar. Sebab itu kedudukan Abu Bakar dengan Umar special. Nabi kata apa? Selepas nabi-nabi dan rasul. Tinggi tak kedudukan dia? Ini tak soleh kah? Tak soleh. Tok guru kau lagi soleh daripada Abu Bakar Umar. Ha? Mufti kau lagi soleh daripada Abu Bakar Umar. Ustaz kau lagi soleh daripada Abu Bakar Umar. Ini Nabi kata ni Abu Bakar Umar. Sayyida kuhuli ahli al-jannah. Itu kita geram kadang-kadang tu. Bila kita kata Abu Bakar Umar, dia tak nampak soleh tu. Dia tak nampak warak. Dia tak nampak keberkatan yang ada pada Abu Bakar Umar. Baik, kalau Abu Bakar dengan Umar pun tak buat, maksudnya lepas Nabi wafat, tidak ada satu riwayat pun kata Syekh Abbad yang menunjukkan apa? Sahabat-sahabat ni pergi dekat Abu Bakar Umar suruh tahnik anak mereka. Sedangkan kalau kita ikut logik, Nabi dah bagi tahu ni lepas nabi-nabi dan rasul, Abu Bakar Umar. Maksudnya Abu Bakar Umar tak bolehlah challenge Nabi Isa kan, sebab Nabi Isa nabi. Tapi dia pun boleh challenge siapa? Ashab Musa, Hawariyun. Ini kedudukan Abu Bakar Umar. Sebahagian ulama kata kedudukan sahabat Nabi semua. Tapi kalau kita tengok yang nas datang Abu Bakar Umar saja. Ini dalam as-sunnah lil khallal. Baik, anda tengok, anda rujuk balik kalau dalam kutubus sitah, dalam riwayat dalam kutubus sitah ada juga. Yang anda ingat tu dalam al-khallal. Baik. Hadis ni orang Syiah tolak. Tolak ah. Confirm tolak. Mana dia pun nak terima hadis dalam Sahih Muslim, Quran pun dia pun tolak. Baik, dalam ya, ya, saya nak tengok dalam kutubus sitah yang tadi dalam sunnah al-khallal. Baik, dalam Ibnu Majah, ha? Dalam riwayat Ibnu Majah, Ibnu Majah At-Tirmizi. Nah, dalam baik, dalam jap dalam ni nombor dia.
dalam Tirmizi, Ibn Majah, Musnad Ahmad. Baik, dalam riwayat Tirmizi dia kata apa? Baik, dalam riwayat Tirmizi daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, hadhani sayyida kuhuli ahli al-jannati min al-awwalin wal akhirin illa an-nabiyyin wal mursalin. Kata Imam Tirmizi, hadha hadithun hasanun gharib min hadha al-wajh. Baik, kalau kita tengok hadis ni sahih. Ha, Syekh Al-Albani sahih kan. Dia kata apa? Nabi kata, Nabi tunjuk dekat Abu Bakar Umar, hadhani, dua orang ni sayyida, penghulu, ha, kuhul li ahli al-jannah, yakni orang-orang dewasa. Ha, kalau kita ambil balik kuhul ni apa dia, kahlan, yakni al-halim al-aqil. Ha, iaitulah di, kalau kita tengok balik al-halim al-aqil, yakni di kalangan orang-orang yang ulama, uqala, orang-orang yang mencapai tahap kesantunan dan juga akal yang tinggi. Maksudnya orang yang paling jenis, paling jenis lah, kita kata halim wa aqil, apa kita kata apa, ulama wa uqala, itu maksud kuhul. Kaf ha waw lam, ha, kat sini dia kata, tapi ada juga riwayat kata apa, kuhul ini al-kahlu minar rijal, al-kahlu minar rijal man zada ala 30 sanah. Al-kahlu minar rijal, yakni orang Arab panggil al-kahlu, merujuk kepada lelaki yang sudah mencapai umur usia lebih daripada 30 tahun. Ha? Sehingga 40, 30 hingga 40 tahun itu dipanggil kuhul. Ha? Kahla kan. Ha? Ada juga yang kata daripada 33 tahun sampai 50 tahun. 33 tahun ni sebab dia orang ambil usia Nabi Isa. Nabi Isa dia memang dah Nabi-Nabi kan, ha, tapi ni nak tengok selepas Nabi-Nabi dan Rasul. Sebab tu kat sini kata syurah hadith, Tuhfatul Ahwazi, dia kata yang kedua maksudnya mereka ni di kalangan yang jenis, ha, yang jenis, ha. Sebab tu Nabi kata dua orang ini penghulu orang-orang yang kuhul, yakni orang-orang yang kita kata usia dia dalam 30 hingga 40 tadi, dan juga orang-orang yang jenis ahli syurga. Minal awwalin wal akhirin, di kalangan orang yang terawal. Nampak tu, tengok Nabi kata daripada orang yang terawal, wal akhirin, sampailah orang yang terakhir yang wujud, kecuali illan nabiyyin wal mursalin, kecuali depa ni tak sampai tahap nabi dan rasul. Maksudnya macam nak cakap dia, lepas nabi dan rasul depa, barulah lepas tu sahabat-sahabat nabi yang lain. Maksudnya yang sahabat-sahabat Nabi yang lain ni semuanya minal awwali. Dan kalau kita tengok berdasarkan nas ini, sahabat-sahabat Nabi yang lain, sahabat Nabi-Nabi Muhammad, maksudnya selain Abu Bakar Umar, termasuk juga di bawah Abu Bakar Umar. Sebab Nabi kata wal akhirin. Wal akhirin ni kalangan umat dia. Maksudnya Abu Bakar dengan Umar special. Allah Ta'ala pilih nak buat macam mana? Kan? Maksudnya kita nak dengki apa? Dia pilih kan. Baik, dalam riwayat At-Tirmizi juga, dalam Abwabul Manaqib, dengan lafaz yang berbeza, Nabi kata apa? Daripada Ali. Tengok Ali yang riwayat hadis ni, Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, yang riwayat hadis macam ni. Ali kata apa? Anin Nabi SAW, daripada Nabi SAW, Abu Bakar wa Umar sayyidakuhu li ahli al-jannah min al-awwalin wal akhirin. Abu Bakar dengan Umar adalah penghulu bagi orang-orang dewasa yang jenis di kalangan ahli syurga, ha, penghulu daripada orang-orang yang terawal dan orang-orang yang terakhir. Ma khala an-nabiyyin wal mursalin, kecuali mereka ni tak sampai tahap nabi-nabi dan rasul. Kemudian Nabi kata kat Ali, la tukhbirhuma ya Ali, jangan bagi tahu kat depa dua orang. Nabi kata dekat Ali, jangan bagi tahu dekat Abu Bakar dan Umar. Maksudnya Nabi suruh Ali simpan. Simpan dulu, nanti tunggu depa mati baru cerita. Yang hadis pertama tadi Nabi tunjuk kat dua. Nabi tunjuk kat dua orang. Mungkin waktu tu Nabi tunjuk Abu Bakar dan Umar duduk jauh lah. Nabi tunjuk dekat sahabat. Nabi tunjuk kat Anas. Sebab hadis tu riwayat Anas, sayyida kuhuli ahli jannah. Dalam riwayat Ali,
Nabi kata ke Ali, la tukhbirhuma, jangan beritahu. Sebab Nabi takut nanti Abu Bakar dan Umar apa? Dia ni bukan manusia kan. Takut mereka tak beramal. Nabi takut. Sebenarnya Nabi tak, Nabi suruh Ali jangan. So, yang riwayatkan hadis tentang kelebihan Abu Bakar dan Umar ni antaranya Ali. Ni dalam riwayat At-Tirmizi. Dan hadis ni sahih. Dan hadis ni sahih. Jadi ini antara kita nak bantah golongan Syiah, mereka kata Ali ni kena rampas khalifah daripada Abu Bakar dan Umar, tak puas hati ke Abu Bakar dan Umar. Lepas tu awak Ali tak rampas, tak rampas balik. Mereka tuduh Ali tu pengecut. Syiah sendiri tuduh Ali tu pengecut pasal dia tak mampu nak rampas hak dia daripada Abu Bakar dan Umar. Sedangkan tu bohong, dusta belaka. Sedangkan Ali ni mengagungkan Abu Bakar dan Umar sebagaimana Nabi SAW memuliakan dan menghormati Abu Bakar dan Umar. Baik. Kemudian yang ketiga dalam Sunan Ibnu Majah, sama juga riwayat yang sama. Ini ada tambahan. Ya, Nabi kata apa? Ini dalam riwayat Ibnu Majah dalam muqaddimah Fadail Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fadlu Abi Bakar radhiyallahu anhu. Baik, ini riwayat Ali. Baik, Ali kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar wa Umar sayyidakuhu li ahli al-jannah min al-awwalin wal akhirin. Illa an-nabiyyin wal mursalin la tukhbirhuma ya Ali ma dama hayyain. Nabi kata Abu Bakar dengan Umar penghulu orang-orang dewasa di kalangan ahli syurga, di kalangan orang-orang yang terawal dan yang terakhir, kecuali nabi-nabi dan rasul. Jangan engkau ceritakan mereka, kepada mereka berdua wahai Ali, selagi mana mereka masih hidup, selagi madama hayyaini, selagi mana kedua mereka ni masih hidup. So ni ada tambahan dalam riwayat Ibn Majah, ada tambahan. Maksudnya memang betul Nabi tak bagi Ali cerita dekat Abu Bakar dan Umar kelebihan mereka ini, melainkan mereka dah meninggal. Sebab Nabi takut mereka akan terpedaya. Datang larangan Nabi SAW, tak perintahkan kita ni jangan puji orang yang sahabat kita ataupun saudara kita di depan dia. Kerana itu Nabi ibaratkan macam kita sembelih dia. Idza ra'aital maddahin fahthu ala ru'usihim turab. Kalau kamu tengok orang yang suka puji kamu ni, baling, lempak kat dia. Tak, pasir ataupun tanah. Maksudnya larang. Baik, sebab tu Nabi tak bagi. Ali cerita waktu mereka berdua masih hidup. Baik, dalam Musnad Ahmad, baik dalam Sunan Ibnu Majah yang kedua, tengok. Okey, sama. Dalam Musnad Ahmad tengok ada tak dia lafaz dia berbeza. Dalam Musnad Ahmad lagi dahsyat. Daripada Ali juga. Ini kena bagi tahu, kena macam mana depa boleh tuduh Syiah ni, boleh tuduh Ali ni tak puas hati dengan Abu Bakar dan Umar. Sedangkan Ali riwayatkan ni kelebihan Abu Bakar dan Umar ni lepas nabi-nabi dan rasul. Kita boleh bayangkan macam mana Abu Bakar dengan Umar ni mengatasi sahabat Nabi Adam, sahabat Nabi Musa, sahabat Nabi Ibrahim, sahabat Nabi Nuh, sahabat Nabi Hud, semua sahabat Nabi-Nabi. Hawariyun Nabi Isa pun tak boleh challenge Abu Bakar dan Umar. Maksudnya bila masuk syurga nanti, Abu Bakar akan jadi pemimpin mereka, Umar akan jadi pemimpin sahabat-sahabat Nabi yang bawah. Sayyidah kuhuli ahli jannah. Bayangkan. Dalam riwayat Ahmad juga daripada Ali, kata dia, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqbala Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fa qala ya Ali hadani sayyidakuhu li ahli al-jannah wa shababiha ba'da an-nabiyyin wal mursalin. Ada tambahan. Nabi kata dekat Ali. Ali kata satu hari aku duduk di sisi Nabi, kemudian Nabi sallallahu, kemudian Abu Bakar dengan Umar masuk. Dia pun tak tahu. Nabi tengok daripada jauh. Nabi ada dekat dia Ali. Nabi kata kat Ali, ya Ali, wahai Ali, hadhani shabab hadhani sayyida kuhuli ahli al-jannah wa shababiha. Dua orang ni, Abu Bakar dan Umar ni, penghulu bagi orang-orang dewasa ahli syurga dan pemuda-pemudanya. Shababiha, pemuda-pemudanya. Ba'da nabiyyin wal mursalin, selepas nabi-nabi dan rasul. Itu kedudukan Abu Bakar dan Umar. Jadi poinnya di sini kita nak bagi tahu, ini kalau kita nak kata Abu Bakar ni tak soleh, tak tahulah betapa naifnya kita. Poinnya tadi kita nak bagi tahu tentang tahnik tadi. Nak cerita, nak bagi nampak ni. Nak bagi nampak kedudukan Abu Bakar Umar ni. Pasal ramai orang duk ingat Abu Bakar ni, Abu Bakar sahabat Nabi, Umar sahabat Nabi. Dia tak tahu kedudukan Abu Bakar ni. Sebab tu bila orang orang cela Abu Bakar pun, dia tak ada rasa sensitif. Syiah duk cela Abu Bakar. Kita bayangkan Syiah Rafidah Isna Asyariah Imamiyah yang ada di Iran sekarang ni, dalam doa mereka, mereka melaknat Abu Bakar Umar.
Mereka kata Abu Bakar dengan Umar ni sanaman atau sanaman Quraisy, sanamai Quraisy. Dua berhala Quraisy. Dia berkata Abu Bakar Umar. Jadi tergamakkah kita duk kata lagi Syiah ni Islam? Ha. Sedangkan Imam Malik ataupun imam-imam empat mazhab sepakat. Ha. Antaranya Imam Malik ataupun Imam Ahmad. Apabila engkau melihat manusia ataupun engkau melihat seseorang mencela Abu Bakar dengan Umar, mencela sahabat Nabi, ha? Maka syak, ragu-ragulah tentang keislaman dia. Itu ulama salah dulu. Kita tiba-tiba hari ni, oh kononnya acah-acah nak nak perpaduan lah, apalah, nak bersatu lah konon. Tak ada ni bersatunya apa. Kalau Abu Bakar pun, Abu Bakar dengan Umar yang dah, Nabi dah letakkan kedudukan, Allah dah pilih mereka macam ni kedudukan dia, tiba-tiba orang laknat dalam doa pula tu, kan? Dalam doa mereka. Ini bukannya benda yang kita kata sembunyi-sembunyi, dah semua orang dah tahu dah. Kitab mereka tersebar, PDF apa semua orang boleh tahu. Sebab tu orang yang buat kajian tentang Syiah ni, sebab tu mereka paling-paling keras menentang Syiah, pasal dia tahu, pasal dia pun baca kitab. Hak kita acah-acah nak bersatu ni, kononnya mereka kata ada lagi baik mereka. Tak tahu, dia tak faham. Dia seronok-seronok pasal apa? Pergi Iran dapat makan sedap. Tu je. Dia tengok hak duniawi. Oh, pasal apa? Iran ni dia punya binaan dia cantik. Ha, tu memanglah. Itu kalau kau pergi Amerika pun ada. Kalau kau pergi tempat negara-negara kafir lain pun ada. Sama je. Kebanyakan orang dia terpedaya dengan penampilan zahir. Dia kata pergi Iran pasal seronok dia kata. Orang sana baik. Pasal apa? Layan dia makan. Hak tu jangan fikir. Perut jangan fikir. Tak pernah nak fikir tentang akidah. Ini kadang-kadang kita geram kan. Orang yang ada baru-baru ni, ada orang cerita kat kita, ada package dia buat pergi ke Iran, ha? Seorang ustaz ni ada terdengar dalam radio sana. Dia kata apa? Dia kata dia punya package ni baik, bagus lah, menarik lah. Dia kata kita pergi Iran, kita boleh tengok kat mana tempat ahli sunnah, ha? Kita boleh tahu, kita akan tahu kat mana Syiah, kat mana yang tak, yang sunnah ni. Kadang-kadang kita pun ragu-ragu juga dia ni, kan? Tak dia pergi tu tempat Syiah, Syiah taqiyah. Dia kena tipu. Syiah ni dia ada taqiyah. Taqiyah ni dia berpura-pura. Depan kita dia tak katalah dia kutuk Abu Bakar Umar. Janganlah kita terpedaya sangat. Sebab dia ada taqiyah. Taqiyah ni 9/10 agama dia. Apa maksud taqiyah? Tipu. Berpura-pura. Munafik lah. Dia takkan depan kita, dia takkan kutuk Abu Bakar Umar. Macam mana ulama boleh tahu? Ulama tengok kitab dia. Bukan orang awam. Ni kitab ulama-ulama besar dia. Dalam doa-doa mereka, sanamat dia pun sebut sanamat. Yang membunuh Umar, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, yang tikam Umar ketika Umar tengah solat subuh. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, kubur dia sekarang dipuja di Iran. Kubur dia, dia dianggap hero. Jadi takkanlah kita, takkanlah kita ni orang Islam, seorang yang dinamakan Allah Islam, ha? Masih lagi duk kata, eh tak apalah ni khilaf. Takkan tu pun tak faham. Terang-terang tu, orang yang bunuh Umar, orang yang paling mulia lepas Abu Bakar, yang Nabi kata ni kedudukan dia ni, kemudian tiba-tiba kita kata, ah, tak apa, dia pun Islam lagi. Dia pun pergi sembah kubur Abu Lu'lu'ah Al-Majusi tu. Tak percaya, Google je. Type je Abu Lu'lu'ah Al-Majusi grave, ataupun tom ke, grave ke, dia keluar lah. Memang ada. Itu tak perlulah, tak perlu lagi kita nak buat ceramah apa semua. Dah orang awam yang ada akal yang sihat boleh fikir. Inikah kita nak kata Islam? Memuja orang yang mati, itu dah syirik dah. Sembah orang mati, syirik dah. Sembah orang yang paling buruk atas muka bumi ni kerana membunuh Umar, itu lagi dahsyat, kan? Itu pun tak boleh fikir lagi. Masih lagi nak kata Syiah ni Islam, kita jangan bergaduh. Dia tak faham. Bukan kita nak gaduh. Ini pasal akidah ni, kan? Bukan pasal perut kita. Kalau perut kita tak apalah, nak tak mau apa kita kata, kalau nak kalau kita fikir pasal perut saja, tak apalah dia nak makan apa pun. Ini masalahnya kita nak fikir tentang akidah kita. Tapi kalau perut pun masalah. Perut masalah. Tapi kalau perut pun masalah, kita fikir nak cari yang halal payah. Iyalah. Betul lah. Dia ada kaitan. Dia tak fikir apa hukum sembelihan mereka. Dia pun musyrik. Musyrik. Memanglah kita kata kat Iran tu ada tempat ahli sunnah, antaranya di Ahwaz. Tapi kita kena faham, macam contoh kalau di kawasan-kawasan anak tak pasal kalau
sembang balik dengan seorang sahabat yang dulu mengaji di Madinah juga daripada Iran, dia tak boleh balik. Dia tak boleh balik pasal dia mengaji Madinah. Kalau balik dia kena bunuh lah. Ha. Ada seorang lagi tu dia tak boleh balik, kecuali kalau dia balik dia kena potong janggut dia semua. Kan, kemudian dia kena taqiyah, dia kena pura-pura. Ada seorang lagi tu. Tapi yang setakat yang anda nampak, memang ahli sunnah ditindas di sana. Kalau ada pun yang ahli sunnah, yang dia kurang kata ahli sunnah, sufi lah. Sebab dia kenal dengan Syiah. Sebab dia satu dia joint venture. Satu kepala. Ah, itu mungkin yang ustaz tu kata yang sunnah ni hak sufi tu. Memanglah. Satu kepala. Ah, dia ada. Ada dah, ada ramai juga yang pergi. Ha. Wallahul musta'an. Jadi ialah kita kata ini antara cabaran lah. Ha, cabaran kita lah. Maksudnya ini kenapa kita kena sebarkan sunnah. Ha. Di kalangan orang yang di orang Islam yang anggap ahli sunnah pun tak kenal sunnah. Duk bergaduh isu kunut. Duk bergaduh isu apa? Sedekah. Duk bergaduh isu tahlil. Duk bergaduh isu-isu. Memanglah isu tu isu-isu. Satu isu yang penting juga. Tapi bukan itu sunnah nak menentukan sunnah seseorang. Ha, kalau kata dia buat tahlil, kan? Ha, tapi dia tak kata orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar ni ahli bid'ah, ataupun dia tak anggap benda ni satu kesesatan. Dia bukan sunnah pun. Dia duk ingat dia tak buat tahlil tu dah sunnah dah. Bukan macam tu. Oh, siapa yang tak baca kunut subuh sunnah. Salah tu. Kan? Salah. Cara dia nak menentukan sunnah, kesunahan seseorang tu pun dah salah. Kan? Orang yang ahli sunnah ni orang yang berpegang dengan usul i'tiqad ahli sunnah. Bukan pada benda-benda yang furuk tu. Kita nak tentukan orang tu sunnah atau tak, akidah dia tu. Adakah akidah, i'tiqad, prinsip-prinsip usul akidah, kepercayaan, keyakinan dia tu adakah bertepatan dengan sunnah? Itu first. Hak lain tu datang kemudian. Kan? Jadi itu antara kita kata cabaran kita lah. Nak jelaskan benda ni memang macam-macam lah. Ini dengan Ustaz, tahnik tu deparan. Ya. Sebab itu Syekh Abdul Masih Abad kata tahnik ni yang digalakkan adalah ataupun yang diperintah kepada orang yang datang kemudian, umat Muhammad ini, iaitulah yang dilakukan oleh bapa, ayah dia, ayah kepada anak tu sendiri, ataupun datuk dia, ataupun ke atas, datuk saudara ke, moyang ke, ataupun bapa saudara, ya. Dan orang-orang kaum kerabat yang terdekat tidak perlu sampai menyusahkan diri untuk apa? Untuk safar, untuk bermusafir jauh-jauh daripada Johor nak mai Kelantan. Kan dulu pernah kan? Tok Guru ni Aziz. Oh no. Habis sampai dia terpaksa buat majlis khas tahnik. Kita tengok dulu macam bagus lah, tapi kita mengaji-mengaji baru kita tak betul. Tak kira lah siapa buat pun. Dia Tok Guru ke dia apa? Awak Tok Guru tu lagi hebat pada Abu Bakar Umar. Ha. Setengah orang dia tak nampak tu. Dia nampak Tok Guru dia tu lagi dahsyat, lagi hebat daripada Abu Bakar Umar. Salah. Abu Bakar Umar tak buat, settle habis. Kenapa kita nak paksa? Ha. Baik, kalau dikatakan kita dapat anak, maksud kita nak tahnik anak. Katakan tak ada orang, maksudnya contohnya selalunya perempuan lah kan. Perempuan pun boleh tak tahnik? Boleh. Kan? Mak dia. Tapi apa sebab apa kita kena tengok je apa punca, kenapa orang macam dianggap dia macam tahnik ni benda yang tak boleh dia nak buat, macam sacred, suci, atau dia macam dia rasa dia berdosa, betul tak? Betul kan? Sebab tu dia pergi kat Tok Imam Masjid. Dipanggil Tok Imam Masjid tu. Padahal tahnik ni kau pun boleh buat sendiri. Ini sampai nak buat majlis tahnik pun kena habis sampai ribu-ribu. Tak ke membazir? Betul tak? Sebab tu kita kata, dia senang je kita kata. Benda yang bid'ah ni dia akan menyusahkan. Kita anggap benda tu macam baik kan. Oh, pergi jauh daripada Johor, bermusafir nak pergi ke Kelantan, nak tahnik anak. Anak tu pula masih kecil lagi. Kan, demam-demam, sanggup demam-demam anak tu pergi nak tahnik. Sedangkan kita boleh buat kat rumah. Benda yang asal disyariatkan itu mudah, kita yang sulitkan, kita yang susahkan. Ah, itu perangai manusia.
Pasal benda yang mudah dia nak sulitkan. Itu ciri-ciri bid'ah. Kan? Sebab itu kalau kita tengok balik, Syekh Abdul Muhsin Abad kata, dia bagi alasan tadi, sebab sahabat tak buat. Kemudian yang pertama tadi, keberkatan hanya Nabi SAW saja, yang ada pada batang tubuh Nabi, pada air liur hanya Nabi. Sebab kalau kita kata boleh kita pergi tahnik dekat orang soleh, dia akan bawa lazim yang batil. Lazimnya, orang soleh tu, air liur dia berkat. Siapa pun takkan mampu untuk cakap macam tu. Kecuali orang yang sesat. Kecuali orang yang fanatik, taksub dengan tok guru dia. Oh, tok guru aku, air liur dia berkat. Ingat lagi waktu mengaji kat Kelantan dulu. Time tu tok guru ni Aziz hidup lagi, rahimahullah. Ha? Yalah, tapi kita tengok baliklah. Sepatutnya kita jadi seorang guru ni, kita kena tegak lah. Kalau kita nampak benda tu, tapi yalah, kita kata nak buat macam mana kan? Ha? Waktu tu kita mengaji, ingat lagi kita mengaji dekat medan ilmu tu. Tok guru ni Aziz kan mengajar tafsir kan. Kita duduk depan. Dia punya cawan kan. Lepas dia mengaji, dia habis mengaji tu, orang berebut-rebut nak ambil minum. Tak, kita waktu tu kita tengok jugalah. Tapi kita tak buat lah. Tapi kita fikir. Kan pertama yang ana tergerak hati nak fikir ni, Allah Taala bagi kita fikir waktu tu. Ialah kita minat jugalah. Kita memang waktu tu memang antara peminat tok guru lah. Kita mengaji dengan, kita pergi medan ilmu tu mengaji talaki dengan dia, mengaji tafsir. Kan kita pergi, kita ingat lagi lah apa yang berlaku depan mata kita. Sebab kita duduk depan-depan kan. Antaranya yang nak teringat lagi, orang ada segerombolan yang datang nak salam dengan tok guru. Tok guru waktu tu tak berapa sihat lah. Tongkat lah, pakai tongkat lah. Yang nak ingat lah, ada yang tolak-tolak nak salam tok guru ni, tolak-tolak. Ada seorang pakcik tu sampai terjatuh. So waktu tu anak terfikir. Ya, kata macam mana ni kan? Anak terfikir, mudah aja anak fikir. Apa hukum salam dengan orang soleh? Dan apa hukum menjatuhkan orang lain? Kan? Jadi fikir balik, haramlah kalau kita jatuhkan orang, sakitkan orang, haram. Salam dengan orang soleh ni sunat. Sunat pun tak sebenarnya. Katakan salam dengan saudara kita yang jauh kan, itu sunnah. Sunnah. Tapi salam dengan orang soleh, tak ada pun duk cari ada. Yalah, di balik mungkin umum pada salam dengan orang, dengan saudara kita, saudara se-Islam. Mungkin itulah keumuman lah. Lala sunnah lah, kita kata paling kurang sunnah lah. Tapi tolak orang yang pakcik tua tadi tu, tolak dia sampai jatuh, haram. Mana lagi bagi lagi dahsyat. So yang itu kita terfikir kan. Kemudian yang kedua yang buatkan anda terfikir, air tu, air bekas air tok guru tu, rebut-rebut minum. Sebab keyakinan ada berkat. Kita pun waktu tu percaya je lah kan. Waktu tu kita tak nampak lagi. Kita tak mengaji, kita tak, Yaman pun tak pergi lagi. Kita nak mengaji kat UM lagi kan. Kita pun lama-lama-lama kita terfikir balik. Fikir bila kita mengaji dekat Madinah, mengaji kat Yaman, baru kita dapat. Ha, jelas kan maksudnya. Kita tahu keberkatan yang ada pada Ailio tidak ada melainkan pada Nabi saja. Sebab kalau kita kiyah pada orang lain, habis jenuh, kita jenuh. Jenuh nak tutup pintu kerosakan ni. Betul tak? Ustaz kaya Ihsan Ta'lim ni ada berapa dah? Ha. Berapa ayat liur kita nak kata berkat? Betul tak? Jenuh. Ha, habis. Kan? Habis kalau kita, kalau ustaz faham tak apa. Ustaz yang jenis pula syok sendiri pula. Berat tu. Ha, tu lagi tu. Belum buka pintu commercialize lagi. Bahaya. Sebab itu kita kata, kalau kita buka pintu ni, bahaya sangat. Bukan bahaya pasal apa, bahaya kepada akidah orang. Sebab orang anggap tok guru tu ada keberkatan. Sebab tu dia pun susah payah. Kita tak salah orang awam. Tak, kita kecewa bila orang alim tu sendiri tak bagi tahu benda tu. Tak jelas kan. Dia seakan-akan macam syok. Orang mai jumpa dia nak tahnik apa semua, buat pula secara majlis besar-besaran orang datang. Sedangkan dia sepatutnya yang ingatkan benda tu. Benda tu dia bukan masalah suka-suka kerana nak bagi nasihat kat orang ataupun kerana tengok orang nak gembirakan hati orang. Bukan, ni masalah yang lebih jauh, kena pandang lebih jauh. Kita takut nanti orang akan anggap benda tu sebagai satu ibadat, satu keberkatan. Salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Syekh Abad dia bagi alasan yang ketiga. Dia kata itu juga akan membuka pintu fitnah kepada orang soleh tu. Itu jelas. Sebab bila ramai orang datang, dia akan
Ada ya, macam kita kata tadilah. Tengok Nabi SAW cerita tentang kelebihan dengan Abu Bakar pun Nabi suruh Ali sembunyi-sembunyi. Jangan cerita melainkan dia depa dah mati. Sebab tu Ali riwayatkan lepas dia mati, lepas Abu Bakar Umar mati. Sebab apa? Nabi takut orang yang masih hidup tak aman daripada fitnah. Itu tara Abu Bakar dan Umar. Nabi takut. Nabi takut depa terpedaya. Tengok kita punya kedudukan kan. Abu Bakar Umar. Sedangkan Abu Bakar Umar tak mungkin akan buat macam tu. Tapi Nabi takut. Sahabat dia, walaupun sahabat dia, tapi Nabi nak tunjuk dekat umat dia, kalau ini dua orang sahabat dia yang paling mulia pun Nabi takut, kita ni apa sangat nak dibandingkan dengan Abu Bakar Umar? Tok guru kita ni hebat lagi dengan, daripada Abu Bakar Umar ke? Sampai kita boleh kata dia ayat liuk dia berkat. Kalau ayat liuk tok guru kau berkat, kita kena kata ayat liuk Abu Bakar Umar berkat, lagi berkat. Masalahnya tak ada seorang pun sahabat yang pergi dekat Abu Bakar Umar mentahni anak mereka untuk ambil keberkatan ayat liuk Abu Bakar Umar. Tak ada. Sama juga, tak ada juga riwayat yang sebut sahabat-sahabat yang lain mai rumah Abu Bakar, minta kat Abu Bakar rambut ke, minum darah Abu Bakar ke, tak ada. Sebab mereka bukan Nabi. Kerana yang ada keberkatan pada batang tubuh, pada fizikal, termasuk air liur ni, adalah Nabi saja. Kita tak boleh kiyah dengan orang lain. Sebab dia khusus iaitu Nabi. Kalau boleh kiyah pada orang lain, tak ada kelebihan lah Nabi. Betul tak? Semua orang boleh jadi Nabi ya? Nah, itu masalah pula. Sebab itu poin yang ketiga sahabat bagi, dia akan membuka pintu fitnah. Sebab itu anak selalu ingatkan dalam kelas, kiaskan isu ni dengan isu-isu yang lain. Rukyah. Ha? Orang duk main jumpa ustaz, rukyah, rukyah, rukyah. Sama. Kena tutup pintu tu. Sebab rukyah mimbabi doa. Doa. Jadi, lama-lama, kalau kita buka, expand lagi, benda tu akan di-commercialize kan? Dan bila jadi commercialize, habis. Ya? Rosak agama. Commercialize ni tak semestinya dia kena... dia kena letak harga ataupun dia kena jadikan bisnes. Cukup dia produk, dia promote diri dia, ataupun meletakkan ayat-ayat yang mewahamkan manusia seakan-akan dia ni hebat. Tahu faham? Ayat yang menunjukkan, mewahamkan, menimbulkan kekeliruan ataupun menimbulkan kesamaran bagi manusia seakan-akan dia mempunyai kelebihan. Dia tak semestinya commercialize ni, dalam agama ni tak semestinya kita kata kena dia kena letak harga dan sebagainya. Itu terang-terang lah, macam valet doa apa semua tu terang-terang sangat. Tapi syaitan, iblis, syaitan dia ada tadlis dia yang sangat halus. Antara cara bentuk commercialize yang ramai orang tak sedar, bila kita meletakkan nama kita dan kita meletakkan testimoni, itu pun cukup. Apa tujuan dia letak testimoni? Selalunya orang letak testimoni ni untuk niaga lah. Betul tak? Jadi commercialize ni tak semestinya kita letak harga saja. Sebab ada setengah tu dia kata saya tak letak harga, saya hanya letak testimoni orang yang pernah berubat dengan saya. Tak, itu sebenarnya dah letak harga lah. Walaupun kau tak letak harga secara fizikal, engkau telah meletakkan harga secara apa? Secara tidak langsung. Pasal engkau nak dakwa, engkau mengangkat diri engkau. Seakan-akan rukiah engkau yang paling berkesan. Cerita, buat cerita. Dia pernah berlaku pada sahabat-sahabat lah, macam Abu Bakar dengan Umar ni. Orang datang kat dia buat nak tengah hidup lah. Minta dia suruh doakan bagi sembuh penyakit apa benda. Ada dalam kalau kita dalam riwayat, tidak ada dalam riwayat yang sebut tentang hal tersebut. Tidak ada. Tak ada riwayat. Tapi adakah boleh, kemungkinan boleh berlaku? Boleh berlaku, tapi tidak sampai macam yang kita gambarkan sekarang. Tak sampai tahap mereka sahabat-sahabat ni sikit-sikit ada masalah main jumpa Abu Bakar dengan Umar ke tolong doa. Bukan macam tu. Nabi tak didik sahabat macam tu. Tara Nabi pun Nabi marah. Tara dia hidup pun Nabi kata apa? Innama yustaghathu billah. Innama la yustaghathu bi, innama yustaghathu billah. Tara Nabi masih hidup, Nabi tegur sahabat. Sahabat nak minta tolong daripada Nabi, orang munafik kutuk dia. Nabi kata dia masih hidup ni, hanya istighathah itu, jangan kamu istighathah dengan aku, istighathah dengan Allah. Tara Nabi masih hidup tu. Takkanlah sahabat Abu Bakar dan Umar tak faham apa yang Nabi ajar? Sebab tu datang hadis Nabi SAW sebut tentang larangan tentang apa, 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, mereka yang tak minta ruqyah, tak diminta untuk diruqyah.
Takkan sahabat Nabi tak faham? Takkan Abu Bakar Umar tak faham? Mereka lah yang paling faham. Ha, sebab itu kita kata tak ada riwayat sebut sahabat-sahabat ni sakit sikit je pergi jumpa Abu Bakar Umar. Rukiah ke? Tak ada. Mereka rukiah sendiri. Itu praktik secara umumnya para sahabat ni. Kita dalam hal apa hujan tak turun tu kan? Ha, itu istisqa. Itu istisqa dengan orang dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Istisqa. Tak dinyatakan riwayat. Ya, maksudnya kita kena faham. Bila peristiwa tu datang dalam peristiwa yang khusus, kita tak boleh kata peristiwa tu berlaku selalu. Sampai kita ihtimalkan, kita datangkan tafsiran ataupun ihtimal kemungkinan, kita kata ini menunjukkan sahabat ni sering. Tak boleh, pasal dia datang peristiwa tu je. Sekali je. Kalau berlaku sekali ataupun dua kali, tak lebih benda tu. Kan? Tak menunjukkan apa yang kita faham. Yakni perbuatan orang hari ni yang kalau sakit sikit jumpa ustaz, sakit sikit jumpa ustaz, rukiah, lama-lama. Tak, sahabat tak praktikkan macam tu. Kan? Mustahil, sebab Nabi dah ajar mereka. Ha? Sebab Nabi dah beritahu 70,000 yang dihisap tanpa, yang masuk syurga tanpa hisap dan tanpa azab. Antaranya mereka tak minta untuk dirukyah. Kalau kita ada sangka buruk pada sahabat, kita akan anggap sahabat ni tak amalkan hadis tu. Kalau kita ada sangka baik pada sahabat, confirm kita kata sahabat takkan buat macam apa yang kita tengok lah. Nampak? Itu penting. Husnudhan. Kita duk suruh sangka baik dengan orang. Dengan sahabat Nabi, kita tak suruh sangka baik. Nampak? Kan? Kalau guru kita, tok guru kita salah, kan? Benda yang dia salah tu bertentangan dengan petunjuk sahabat, petunjuk Nabi. Kita duk suruh, kenapa engkau tak bersangka baik dengan guru aku? Yang kau tak bersangka baik dengan sahabat tu, tak dosa. Itu lagi dosa besar. Betul tak? Ha, macam banyaklah kalau kita tengok macam kekeliruan orang dalam masalah asma' wa sifat dan sebagainya. Kan, bila kita kata takwil ni tak boleh. Oh, dia bawa perkataan ulama' gini. Lepas tu kita kata kat dia, kau nak suruh kita bersangka baik dengan ulama, tapi engkau dalam masa yang sama engkau bersangka buruk dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi bukan ulama. Mereka lagi tinggi kedudukan berbanding ulama yang engkau sokong tu, yang engkau punya nak pertahankan tu. Ha, itu poin dia, mereka tak tahu kedudukan sahabat. Ha, ini masalah juga. Kadang-kadang kan, kalau kita sentuh isu-isu yang melibatkan kekeliruan ataupun ketergelinciran ulama ataupun kesalahan ulama tu, kita bagi yang sahabat Nabi. Dia duk pakai ulama juga. Dia tak nampak sahabat Nabi pun ulama. Dia duk nampak ulama dia tu. Kadang-kadang bukan ulama pun, untuk imam masjid dia salah. Kita kata ni sahabat Nabi buat macam ni. Dia tak, tok imam dia lagi betul. Duk lawan macam tu. Jadi tak faham. Orang macam ni susah. Maksudnya orang macam ni kita kena bagi, suruh dia masuk basic balik akidah. Mengaji akidah betul-betul. Kena tahu kedudukan sahabat Nabi ni. Kan? Jadi tok guru rumah, tok guru dekat tempat dia tu ulama. Abu Bakar ulama, bukan ulama. Pelik tu. Baik, wallahu musta'an. Jadi itu berkenaan dengan tahniq. Jadi yang secara tahqiqnya kalau kita tengok, memanglah kalau nak ambil pendapat ulama, ramailah. Ramai ulama yang kata boleh tahniq dengan orang soleh ni. Tapi isu dia sekarang ni, kita nak ikut yang apa yang berdasarkan Nabi SAW dan para sahabat. Sebab itu penting kefahaman sahabat tu. Kat sini kefahaman sahabat yang memisahkan antara kebatilan dan kebenaran dalam isu yang tengah kita khilaf. Maksudnya isu tahniq tadi, memanglah kalau kita nak kata pendapat ulama, ada pendapat ulama, pendapat An-Nawawi kan. Tapi adakah An-Nawawi ni Nabi? Adakah Imam An-Nawawi ni sahabat Nabi? Itu poin dia kan. Maksudnya itulah, kita nak suruh orang ikut sahabat Nabi. Bukan kita, setengah orang tu dia kata ni nak cakap kat ulama ni, bukan kita nak cakap kat ulama. Dah dia salah kan? Salah lah. Cuma tengok Al-Quran, Allah Ta'ala turunkan ayat berkenaan dengan apa? Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Qul qitalun fihi kabir. Sahabat Nabi Sariyah Abdullah bin Jahsh, yang mana Nabi SAW suruh mereka ni sampai Abdullah bin Jahsh sampai ke Nakhlah, bagi surat, jangan buka surat tu melainkan buka dekat dalam tempoh dua hari perjalanan. Kemudian berlakulah peristiwa di mana orang-orang musyrikin dibunuh pada bulan haram disebabkan salah ijtihad daripada sahabat. Sahabat salah ijtihad kan,
tersalah. Mereka ingat bila Nabi SAW tak bagi tahu tentang detail arahan yang detail, mereka boleh ijtihad. Jadi mereka ijtihad untuk menyerang kafilah orang musyrikin tu pada bulan haram, bulan Rejab. Esok tu pun dah Syaban. Sebab mereka bagi mereka, mereka kata kalau tak serang malam ni, mereka akan lari esok. Mereka serang malam ni juga. Itu ijtihad sahabat. Jadi lepas mereka bunuh seorang musyrikin ni, berdasarkan ijtihad mereka, habislah propaganda disebarkan oleh orang musyrikin, Nabi Muhammad ni telah melanggar kehormatan bulan haram. Allah turun ayat Quran. Yas'alunaka 'ani syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir. Allah tak kata sahabat tu betul. Salah tetap salah walaupun dia sahabat Nabi. Allah Taala tegur. Dalam masa yang sama Allah backup sahabat Nabi tadi. Allah, sebab Allah kata apa? Allah kata tapi dosa menghalang manusia daripada jalan Allah, daripada Masjidil Haram, dan menghalau penduduk Mekah, daripada ahli Mekah tu, daripada negeri mereka sendiri, itu lebih besar di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan syirik, fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Dalam masa yang sama. Tapi Allah tak kata perbuatan sahabat yang salah tu betul. Yang salah tetap salah. Tahu Allah didik kita. Nampak? Maksudnya sama juga, kita kena praktikkan. Kalau ulama tu salah, kita kata salah. Dia mufti ke, dia apa ke, kalau salah dalam pendapat dia, kita kata salah. Tanpa kita meremehkan kedudukan dia, tanpa kita menghina dia, tanpa kita merendahkan kedudukan dia, kerana kita tahu dia ada kedudukan dalam masyarakat. Cuma kita sampaikan kebenaran, kan? Tapi orang nak kata lazim kita ni, nak tuduh dia, nak kata apa, itu orang pakai lazim mereka lah. Tapi kita nak bagi tahu kebenaran. Sebab ini antara isu yang, sebab ramai orang tanya kita isu ni pasal benda tu dah jadi trend dah sekarang. Dalam isu tahnik. Yalah, pasal dia pegang pendapat Imam An-Nawawi lah. Kita tak salah lah. Itu pendapat Imam An-Nawawi. Tapi bila kita mengaji, pasal tu kita kena mengaji. Pasal kalau kita tak mengaji, sampai bila kita nak tahu hak? Yalah, kalau kita tak mengaji, lama-lama kita tak tahu yang benar. Sampai bila kita akan duduk dalam kebatilan? Kita orang-orang, kami tak apa-apa fasih dengan hadis ni. Tapi kalau kita katakan Imam Nawawi punya fatwa tu tak apa-apa tepat, kita pakai membakarnya, dia akan kena siapa kamu? Pada kami. Jadi dulukan kami, orang awam kan. Awam. Yalah. Susah tu. Sebab itu kita kata yalah. Budaya. Dia dah jadi budaya dah, dia terang susah. Yalah, sebab itu kita kata kebenaran ni benda yang berat nak diterima oleh orang. Qulil haqq walau kana murran. Sebab tu ada pepatah kata apa, berkatalah benar walaupun pahit. Pahit memang pahit, sebab dia melibatkan orang yang kita sayang, orang yang kita hormati. Tapi nak buat macam mana kalau kita tak cakap yang benar? Sampai bila orang, sebab anak cakap senang macam ni je. Satu hari nanti akan terbukti apa kebenaran ni. Walaupun hari ni kita tak nampak. Satu hari nanti akan terbukti apa yang kita kata. Tapi kita tak mau tunggu sampai kita nak mudarat kan. Kita kena beritahu lah. Apa maksudnya satu hari nanti akan terbukti? Kita akan tengok lah. Sebelum ni kita dah tengok macam-macam dah terbukti sebenarnya. Apa yang kita dah cakap sebelum ni dah terbukti. Tengoklah orang buat valet doa kan, orang buat apa lagi, orang buat macam-macam. Jadi ini pun sebenarnya dia akan membuktikan apa yang kita sampaikan ni, apa yang Syekh Ahmad sebut yang menimbulkan fitnah pada orang soleh tadi dan sebagainya, akan menimbulkan, dia akan menyebabkan dia akan terpedaya kan. Dan itu yang banyak berlaku. So kita tengok hulu yang berlaku dalam ajaran-ajaran sesat, puncanya ni lah. Kita nak cari punca apa lagi? Puncanya ekstrim fanatik kepada orang soleh. Itu yang menjadi punca berlaku syirik yang terawal di atas muka bumi. Al-ghuluwu fi salihin. Sikap fanatik terhadap orang soleh. Sebab itu kita tengok fatwa ulama ahli sunnah wal jamaah dalam isu ni, macam Syekh Abdul Muhsin Abbad, dia bukan suka-suka. Sebab di pandangan dia lagi jauh, pandangan tajam. Pasal apa? Ulama ni mereka tengok dari sudut apa? Dari sudut akidah tu yang paling penting. Sebab nak tutup pintu. Kita mungkinlah nampak nak ra'i orang. Takkanlah kan orang mai jauh-jauh ni nak tahnik anak, takkanlah kita nak halau dia. Kita main sentimen. Tapi ulama yang rabbani, mereka tak tengok tu. Mereka tengok apa yang Allah redha.
Mereka tengok apa yang Allah murka. Kalau perkara ni boleh menyebabkan kemurkaan Allah, mereka tutup. Nampak? Sebab itu kita kata benda ni dia akan bawa kepada terpedaya, gurur, terpedaya dengan diri sendiri. Cuba bayangkan Nabi, hadis Abu Bakar dan Umar ni, Nabi cerita ke Ali, Nabi tak bagi Ali cerita ke Abu Bakar Umar selagi dia masih hidup. Tu Abu Bakar Umar. Takkan kita ni nak dabik dada kita lagi hebat daripada Abu Bakar Umar? Nabi SAW sendiri tak bagi Ali cerita hadis ni dekat Abu Bakar, takut Abu Bakar dan Umar terpedaya. Sama juga macam hadis berkenaan dengan orang yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa ataupun orang yang masuk syurga, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi suruh Abu Hurairah jangan cerita, ataupun Nabi suruh Muaz bin Jabal, ada beberapa orang sahabat yang Nabi suruh sembunyi dulu, jangan cerita lagi. Jangan cerita lagi, melainkan apa? Nanti dah engkau tengok engkau dah nak mati nanti, Nabi tak bagi tahu pun. Tapi Muaz bin Jabal nak dekat dia nak mati tu, dia cerita, dia riwayatkan hadis tu. Sebab dia kata apa? Dia takut aku sembunyikan ilmu. Ha, tapi awal-awal tu dia tak cerita. Pasal apa? Dia takut orang, sahabat-sahabat ni, ramai sahabat ni akan tak beramal. Sebab bila dia pun dengar siapa yang ucap la ilaha illallah masuk syurga, siapa yang ada tauhid masuk syurga, dia akan fayatakilu, mereka akan menyerahkan diri mereka tanpa beramal. Tengok fiqh sahabat. Sebab dia pun tengok benda, dia pun nampak benda tu akan bawa kepada pintu-pintu kerosakan. Sebab dia pun tutup. Sebab tu dalam syariat adanya sadu dhari'ah. Kita tutup pintu-pintu yang boleh membuka pada kerosakan. Kan? Yang tu asasnya dalam Quran, wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Tu sadu dhari'ah lah, tutup pintu zina. Zina ni bukan diharamkan zina saja. Apa wasilah yang bawa kepada zina haram? Dasar ayat tu. Allah kata jangan dekati zina. Kan? Baik. Baik, jadi itu berkenaan dengan isu yang kita kata tahnik tadi kan. Panjang kita ni. Benda yang manis. Ha. Di le langit. Boleh benda yang manis. Ha. Sebab kalau kita tengok yang ulama syaratkan kurma tu pasal itu yang makruh manis ya. Di jazirah Arab. Kalau kita biasa ha. Ha. Macam mana? Betul, sahih. Kan kadang-kadang betul. Tak maksudnya kita kata tak. Pasal orang kita dia sentimen berkat tu. Dia tengok Tok Imam kan, berkat lah. Padahal dia tak tahu Tok Imam tu isap rokok. Betul tak? Kan? Nah, ya budak tu. Dia baru lepas isap rokok. Memanglah dia Tok Imam, tapi baru lepas isap rokok. Ha, bahaya tau. Maksudnya tak, itu betul. Teknikal pun tak praktikal. Berbeza dengan kita sendiri yang buat. Betul tak? Beza kita sendiri buat. So kita confirm kita akan dah bersihkan mulut kita, confirm kita pun dah tak ada masalah. Kita yakin kaum kerabat pula confident kita tu kan. Ni tah orang mana-mana kita, orang anggap wali dah apa. Tah dia tu apa makan apa macam kalau isap rokok yang kebanyakan kan. Sekarang ni vape pula kan. Tok Imam tu vape pula. Allah musta'an. Baik, kita dah habis waktu, insya-Allah kita sambung mulakan datang. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.